Hashtag berita bahagia, kedatangan luar negeri di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Ini informasinya, simak baik-baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di akun channel YouTube saya, Bagus Febrianto 4. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai informasi berita bahagia bahwasannya Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk kedatangan luar negeri akan segera dibuka. Ya, di sini sumbernya dari Detik News garis miring berita, pemerintah siapkan Bandara Internasional Juanda Surabaya jadi pintu masuk baru perjalanan dari luar negeri. Ya, untuk kapannya nanti ada pemberitahuan informasi lanjutan baru lagi ya, jika saya sudah mendapatkan informasi itu dan sudah ada tanggalnya, bulannya dan tahunnya ya, untuk penerbangan luar negeri maupun kedatangan luar negeri yang ke Bandara Internasional Juanda Surabaya, nanti saya akan segera informasikan kepada Anda semuanya ya. Yang jelas untuk informasi berita bahagia ini adalah pemerintah sudah menyiapkan bahwasannya pintu masuk dari luar negeri bisa turun Juanda. Untuk tanggalnya, bulannya, tahunnya kapan nanti akan segera saya sampaikan. Saya masih menunggu informasi baru. Kemungkinan secepatnya akan dibuka ini ya. Berdoa saja mudah-mudahan Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk kedatangan dari luar negeri segera dibuka ya. Dan penerbangan internasional dari Bandara Juanda maupun kedatangan normal kembali seperti dulu. Tetap prokes yang ketat, terus persyaratan, dokumen, dan lain-lain harus disiapkan terlebih dahulu jika Anda ingin pulang ke Indonesia di era pandemi PPKM 2021 ini. Entah itu PPKM-nya diperpanjang sampai 2022, kita nggak tahu. Yang penting ikuti saja aturan dari pemerintah, insya Allah akan aman, lancar ya. Itu tadi info singkat mengenai judul kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu bagi Anda para penumpang yang dari luar negeri atau yang mau ke luar negeri. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan jangan di skip iklannya biar saya semangat memberikan konten yang baik dan positif. Jika video ini bermanfaat, silakan di share, dibagikan ke sama biar sama-sama mendapatkan info yang baik juga ya. Terima kasih, saya Bagus, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.